Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah, kita bersyukur. Kita telah sampai puasa di pertengahan. Saya lupa untuk yang keberapa hari ini. Tetapi kita sudah melewati puasa demi puasa. Semoga sejak puasa awal hingga hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan bagi kita. Jangan sampai kita mendapat sindiran atau sebagaimana yang disindir oleh Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Semoga kita tidak tergolong orang-orang seperti itu. Nah, apa sesungguhnya yang kita peroleh ketika kita benar-benar berpuasa? Di antaranya Rasulullah SAW mengingatkan atau memberikan kabar gembira kepada kita tentang betapa orang-orang yang berkuasa itu sangat beruntung. Misalnya di dalam satu hadis yang berkaitan dengan diampuni dosa-dosa kita, Mansoma Romagona imanan wahisaban. <tik> Barang siapa yang berpuasa Ramadan Karena iman Dan mengharap pahala dari Allah Niscaya Diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Kemudian di dalam Hadis yang lain Terkait dengan Sholat Tarawih Rasulullah menyatakan Man koma imanan Waktis saban jadi orang yang mendirikan sholat termasuk sholat tarawih dengan iman dan penuh harap akan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Mata juga akan diampuni dosa-dosanya Kemudian ada hadis lain tentang diampuni dosa-dosa ini. Jadi akhir ayatnya, akhir hadisnya itu sama semua. Tapi yang beda itu amalannya. Jadi kalau amalan yang pertama tadi puasa, yang kedua tadi tarawih, yang ketiga ini sholat di waktu Lailatul Qadar. Waman koma Lailatul Qadri imanan wahdi shaban, Wufirolahu ma takot damamin dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di waktu Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian waman fatoroso iman karena magfiratan li dunubihi wa itkoro kobatihi minan nar. Barang siapa yang di dalam bulan Ramadan memberikan buka atau iftar kepada orang yang berpuasa, niscaya hal itu menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Oleh karenanya di dalam bulan Ramadan ini perbanyaklah istighfar. Karena selama kita berpuasa Doa-doa kita akan dijawab dan ijabah oleh Allah. Nah, di antara doa kita itu, selipkan istighfa, permohonan ampun kita kepada Allah. Kalimat ini simpel, tetapi tidak mudah untuk diucapkan. Karena tidak gampang orang yang mampu mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim atau sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, mumpung Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan kita hidup, mari kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah yang paling ringan, ibadah yang paling simpel, tidak membutuhkan banyak biaya, cukuplah Anda beristighfar. Dengan istighfar itu doa-doa kita akan diampuni. Dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tentu doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah di dalam surat Al-Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Kemudian di dalam hadis lain salah satu La tidak ada tiga macam yang tidak akan ditolak doanya wazakarominhum di antara orang-orang yang berpuasa yaitu asoi muhatayuftiroh yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ada kesempatan panjang mulai dari terbitnya fajar atau waktu subuh sampai terbenam matahari. Itu semua doa kita tidak akan ditolak. Lalu kemudian ada yang bertanya, "Pak, saya ini sudah berkali-kali berdoa tetapi tidak dikabul-kabulkan oleh Allah." Ada beberapa kemungkinan Doa yang kita panjatkan menghapus dosa-dosa kita. Jadi, kalau dosa-dosa kita itu masih banyak, ya jangan berharap dulu akan dikabulkan doa-doa kita. Makanya, jangan menambah nambah dosa. Jadi, setiap hari harus dibersihkan dosa-dosa kita, baru doa yang sesungguhnya itu, atau keinginan yang sesungguhnya itu dikabulkan oleh Allah maka kita harus selalu khusnul dan pada Allah wah kundungo mulai cilik sampai gede kok pancet nah bisa jadi karena dosa kita masih banyak maka Allah sayang kepada kita bersihkan dulu dosa-dosanya baru dikabulkan apa yang diinginkan tapi percayalah jika di dunia ini belum dikabulkan di akhirat insya Allah akan dikabul. Jadi nanti di akhirat kita akan mengambil banyak keuntungan dari doa-doa yang kita panjatkan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.